Okay, ni quote yang agak interesting jugalah. Kawan saya hantar, ada snap daripada Twitter. Nabi SAW sebut, bila pilih pasangan, tengok pada agamanya. Tapi orang selalu keliru. Apa yang dimaksudkan dengan kefahaman agama? Macam mana nak pilih? Secara personal bagi aku, tengok pemikiran, percakapan, perbuatan, akhlak. Bukan semata-mata penampilan, sijil mengaji agama. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Untuk video kali ini saya nak jelaskan 4 kriteria untuk kita mencari pasangan. So, apakah keempat-empat kriteria itu? Let's go on. Baik, sebelum kita teruskan video ni dengan lebih lanjut, sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Berbalik pada topik hari ini, 4 kriteria untuk memilih pasangan hidup kita. Contoh antaranya, harta atau kekayaan, keturunan, kecantikan dan juga agama. Okey, baik, harta atau kekayaan. Kita first dululah. Okey. So, ya, yeah, betul orang kata masa cinta, masa kita bercinta apa semua, semua memang best. Tapi orang kata cinta tu macam tak ada makna lah kalau kita tak ada ni kan. Sebab apa? Kita kena fikir situasi lepas perkahwinan ni, maknanya lepas masa alam perkahwinan, di alam perkahwinan kita kena fikir juga. Contoh, kalau nak beli rumah kena ada ni, barang keperluan kena ada ni. Lepas tu kalau macam duit belanja sekolah budak kena ada ni. So pendek kata, yes, betul orang kata duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. So kalau orang kata tak banyak sangat harta tu, at least orang kata sikit ataupun mencukupi lah. Maknanya means adalah untuk kelangsungan hidup kan. Okay, yang kedua, keturunan. Okay, so kalau macam kita nak pilih pasangan pun, yes, betul, kita disarankan untuk memilih daripada keturunan yang baik-baik. Okay, tapi macam mana kalau kita dapat nak keturunan yang baik-baik sedangkan diri kita sendiri pun tak berapa nak baik? So pendek kata kita kena ubah diri kita dulu menjadi lebih baik untuk dapatkan yang lebih baik. Faham tak maksudnya? Okay, so okay, yang ketiga adalah kecantikan. Okay, ya, yeah, betul. Sebenarnya untuk poin yang ketiga ni, kecantikan atau paras rupa ni, saya macam tak ada berapa nak point sangat sebab sebabnya beauty was subjective. Means maknanya masing-masing orang kata cantik dalam perspektif yang masing-masing lah. Gitulah. So untuk poin yang ketiga ni saya tak dapat nak hurai lebih sikit, so sorry. Okay, baik, yang keempat. Yang keempat ni memang penting sangat lah, iaitu agama. Okay, so kenapa agama dimentionkan last kali? Agak-agak boleh fikir kenapa. So okay, dia sebenarnya kat sini dia banyak pendapat. Contoh, kalau kita tak dapat ketiga-tiga kriteria yang atas, contohlah kita tak dapat yang berharta, kita tak dapat yang rupa paras yang cantik ke apa ke, kita tak ada dapat keturunan yang baik, agama inilah yang penyelamat. Kalau tiga-tiga kriteria yang sebelum agama ni dia tak ada tapi agama dia ada, insya-Allah itulah penyelamat bagi sesuatu perkahwinan. Okey, ramai orang salah anggap sebenarnya untuk yang kriteria yang keempat ni.
sebenarnya kita kena tengok macam ni, macam agama apa, kita kena tengok dia punya sifat peribadi dia, cara orang kata cara ibadah dia, means maknanya hubungan dia dengan Tuhan tu macam mana. Lepas tu dia punya nilai murni dia tu macam mana, macam mana kan. Lepas tu ilmu, macam orang kata tahap pemikiran dia nak selesaikan satu masalah tu macam mana. Itulah yang penting sebenarnya kalau dalam agama. Ha. Dan saya nak mention awal-awal, kalau ada sijil dalam lulusan agama sekalipun, itu bukanlah penentu keimanan seseorang. Ha, termasuklah yang cakap ni. Ha. Okay. So apa pun pasangan yang kita dapat akan datang nanti, kita kena redha. Means contoh, kita mungkin takkan dapat yang sempurna, tapi kita boleh belajar antara satu dengan yang lain. Ha, okay. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan juga semoga kita dapat berjumpa lagi pada video yang akan datang, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bye.